Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman sekalian, semoga hari ini semuanya sehat walafiat, dijauhkan dari wabah virus corona ya, serta di lapangan rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya hanya ingin menyampaikan adanya amanah yang dititipkan kepada saya untuk membantu pembangunan masjid yang belum selesai di Desa Sukamaju, Kampung Jawa. Semoga Allah akan membuka jalan kita untuk bersedekah dari rezeki dan harta kita yang kita miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kepada pengurus masjid dan yang habis dikomak uang senilai 1,5 juta sama 150 ribu dari hamba Allah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang ini insyaallah kita akan salurkan ke barang-barang yang kita butuhkan untuk sekarang ini. Pada donatur kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang balas berlipat-lipat ganda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya Darmarunurmawan untuk pembangunan atau penyelesaian masjid Jami' Al-Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ibu-ibu sekalian, ini masjidnya, Masjid Jami' Al-Istiqomah yang ada di Kampung Jawa, Desa Sukamaju, yang masih membutuhkan biaya pembangunannya. Yuk kita lihat apa saja yang sedang dikerjakan di dalam. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa ya yang sedang ditombak di sini dan sedang diplester di sana. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Masjid Jami. Ini tadi bukan dari KM Masjid Jami Al-Istiqomah Kampung Jawa yang ada. Kita akan membuka dinding bawah ini diganti dengan dinding yang baru, mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Kita butuhkan pasir, batako, sama semen dan ram. Baik. Sekitar itu yang kita butuhkan untuk sekarang. Ya, terima kasih. Nah, ini tangga ke atas ya. Untuk lantai 2 ini masih membutuhkan keramik. Untuk kubah kita butuhkan cat. Untuk kubah kita butuhkan cat dan ini baru kubah yang besar. Untuk kubah yang kecil kita masih proses dan ini proses pembuatan kubah baru ada barang segini. Yang kita butuhkan pasir dan lain-lainnya. Baik kalau gitu. Bagaimana? Nah, kalau buat dinding atas ini belum ada granit, kalau yang bawah sudah ada dan yang bawah dan lantai pun kita belum ada granit dan lain-lain. Iya. Baik.
kira-kira berapa besar lagi kebutuhan yang di apa untuk membiayai masjid ini nih? Untuk semua finishing sampai beres itu insyaallah 400 juta lagi. 400 juta lagi ya. Semoga ada dermawan yang terketuk hatinya untuk amin. Bersedekah di amin. Masjid Jami Al Istiqomah ini di Kampung Jawa. Amin. Desa Sukamaju ya. Hanya Allah yang membukakan jalan amin. Itu semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan donatur-donatur Allah panjangkan umurnya amin. Dan Allah jembarkan rezekinya. Amin. Dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan kubah kecil. Kubah kecil ya. Ada besi. Baru ada besinya. Iya. Dan lainnya belum ada. Baik kalau gitu. Mudah-mudahan donatur-donatur secepatnya menyalurkan dananya untuk pembangunan masjid Jami Al Istiqomah. Baik, terima kasih. Semoga aja Allah berikan jalan yang terbaik ya untuk masjid Jami Al Istiqomah ini agar bisa tercapai pembangunannya ya. Dan ini madrasah Masjid Al Istiqomah yang ada di pinggir Masjid Al Istiqomah. Insyaallah apabila ada uang lebih daripada pembangunan ini, insyaallah kita akan merenovasi madrasah ini karena bangunannya ini sudah tidak layak. Ada yang patah di dalam atas ini, insyaallah kita akan merenovasi madrasah Masjid Al Istiqomah. Baik kalau gitu ya. Mudah-mudahan juga ada bantuan lah untuk apa sedekah bagi para donatur ya. Terima kasih. Alhamdulillah donatur ini kami terima. Insyaallah uang ini kami akan memberikan barang material berupa pasir, berupa ram dan berupa semen. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bagi donatur pula tambah rezekinya dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Dan ini WC umum Masjid Jami Al-Istiqomah. Dan ini airnya limpah dari sungai dari kampung-kampung yang lain, ujungnya dari Masjid Al-Istiqomah. Karena ini limbah, karena ini limbah maka udah tidak ada gula. Mudah-mudahan pada itu menyumbangkan untuk pembangunan. Insyaallah kita rencana akan ambil air langsung dari gunung supaya bumi kita nambah yakin sah diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada rezekinya buat penyaluran air langsung mengambil dari gunung. Jadi air dari gunung nanti ini ya. Ya, ini airnya memang sangat keruh sekali dan kotor ya. Mudah-mudahan nanti setelah ada apa perbaikan lagi saluran airnya yang diambil dari sumber air gunung sehingga jamaah juga lebih nyaman lagi untuk wudhu dan toilet. Luas 17x16. Teman-teman, ini saya sudah selesai mereview Masjid Jami Al Istiqomah. Sekarang saya serahkan kepada Pak Ustadz sebagai penutup dari video ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih banyak kembali atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ustadz Kamal, Ustadz Junaidi yang telah bersama-sama
Kita mohon doa dan dukungannya kepada saudara-saudara, baik bapak-bapak dan para dermawan untuk penyelesaian masjid yang ada di Istiqomah, dan kami juga butuh dukungan doa supaya cepat selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.